Sebuah video merekam suasana di dalam sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Bangkok, Thailand. Keadaan mal tampak normal seperti suasana pusat perbelanjaan pada umumnya. Tak berapa lama terdengar suara tawa khas hantu kuntilanak yang bikin merinding. Para pengunjung pun sampai berbalik dan menoleh untuk mencari sumber suara tersebut. Rupanya, tawa tersebut berasal dari dua bocah yang diduga kakak beradik. Keduanya tengah asyik duduk di atas mesin penyedot debu yang sedang menyala. Lantaran bergetar, suara dua bocah tersebut menjadi ikut bergetar. Mereka pun nampak menikmati tawanya yang bergetar itu. Meski suaranya menggema dan terdengar hingga seisi mal, mereka seolah tak peduli. Dan tetap melanjutkan suara unik tawanya di atas alat penyedot debu tersebut. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok ice_r_bok pada 5 Agustus 2023, lalu hingga viral. Tak hanya menarik perhatian pengunjung mall, videonya juga menarik perhatian netizen. Banyak yang mengaku terhibur dengan kelakuan dua bocah tersebut. Mereka bahkan sampai disebut penglaris alat penyedot debu oleh netizen.